Lumayan bos, besar. Temu maning ke bos, karo pacar jumper bos. Biasa bos, kita lagi ananing lokasi tambak bos. Rencana malam kia bos, arpan lur ke piting kroyo alias ke piting serimet. Padahal sih bosku malam kia ku cuacane orang mendukung, anginnya lagi kenceng, lan bulannya sebentar lagi mau muncul bos. Kita nanti lokasi kia rencana arep luru ke piting kroyo alias ke piting cerimet. Mudah-mudahan luru ke piting kroyo alias luru ke piting cerimetnya bisa oleh hasil bos. Minta doanya ya bos ya. Mari bos kita ikuti saja bos ya. Buyut, buyut anak putu. Anur ke piting, paling indah anak asil. Bos, anak kepiting bos cilik. Ya. Pitingnya cilik bos. Mayora ya. Cakti caduk pada. Masih los. Nah, bos. Nah. Boleh. Nah. Cilik. Wah, piting anakan. Piting bayi, gue. Pitingnya bayi, bos. Piting bayi. Lumayan lah, gue rebusan, lau anak. Cilik bos semua. Ah, aturan ini ku dirilis bos, aturan dirilis ya, aturan dirilis. Oh, di situ bos ya. Tapi tertugel lumayan bos, buat tanjak. Maning bos, maning piting ya, piting cilik mbak bosku, melayu bos, pernah bos, cilik, lumayan. Maning bos sakite. Tugel maning. Tugel maning bos. Sakite tugel maning. Sakite tugel maning. Sakite tugel maning ya. Bos, sakite tugel maning. Sakite bos tugel. Pitingnya lembut-lembut bos. Ini adalah kawani. Kalau anak cemplungan karo jangan asem ya, enak kok. Ini loro bos.
dulur. Itu bos, ada kepiting kecil cuman tuh, kepitingnya tuh lagi desep bos, desep nih kubangan, mungkin kubangannya bikin sendiri ya. Itu bos kenang gak ya kira-kira? Aduh, sudah muter-muter ada kepiting, posisinya kayak gitu, kenang gak ya? Coba mudah-mudahan kena. Kena bos, kena, kena tuh. Kecil tapi gemuk bos, kelihatannya kecil tapi gemuk. Kepiting di area kampung tambak saya itu kepitingnya lumayan banyak dan besar-besar. Seiring waktu terus karena banyak yang nyari, sekarang ini ditambah lagi airnya itu kurang bagus lah, beda dari zaman dulu lah, beda pokoknya. Airnya kurang bagus karena mungkin kena pengaruh limbah apalah, limbah rumah tangga atau limbah pertanian dan sebagainya lah. Jadi kepitingnya sekarang enggak seperti waktu saya remaja dulu. Mimi bos. Doleng. Dilempar lagi lah. Biar hidup. Tuh, lari bos. Lari. Itu ada lagi bos. Ada lagi tuh, kita shot bos, kita shot, mudah-mudahan nggak kabur. Oh, kabur, mau kabur. Mau kabur bos, mau saya shot, mau kabur, jadi nggak bisa di shot. Keburu mau kabur, lumayan kecil lagi bos. Tuh, lumayan kecil lagi. Tuh bos, kepitingnya yang keluar kepiting kecil-kecil. Cuci dulu, kumbah dingin bos, kambiran bersih.
bos. Lalu nah bos, namanya bos, cilik, dia piring royo bos, ya tahu sendiri seperti ini bos keadaannya. Cari kepiting besar aja satu malam itu kadang nggak dapat, kadang dapat. Sulit bos sekarang ini, beda dengan saya remaja, waktu remaja dulu. Soalnya sekarang ini bos, kepiting yang royo yang saya bawa itu, yang royo itu laku dijual. Dulu waktu saya remaja, kepiting yang royo ini nggak laku dijual bos. Makanya zaman saya remaja dulu, kepiting yang seperti ini yang saya bawa ini dilepas lagi atau dirilis lah biar besar. Tapi sekarang karena faktor ekonomi atau karena apalah, kepiting yang kayak gini dibawain dan laku dijual bos. Tadi nggak sempat di shot bos, keburu mau kabur. Ada besar. Lumayan bos, besar. Hampir lari bos. Besar. Lumayan bos. Tuh. Hampir lari bos tadi. Nggak sempat nge-shot bos. Nggak sempat nge-shot. Kalau di shot keburu lari bos. Itu juga tadi mau lari tuh, udah lari, cuman karena cepet nyesernya tuh, cepet nyadungnya, jadi kena. Alhamdulillah bos, besar. Bos, besar bos. Pada dicapitin, yang kecil pada capit ya. Biarin lah untuk direbus. Dapat 6 bos, lumayan. Alhamdulillah lumayan. Enggak saya ikat bos, sengaja buat lauk ya. Tuh bos, bulannya sudah mau keluar bos, bulannya mau keluar. Anginnya masih kenceng terus bos. Anginnya bos, malam kia hasilnya oleh 6 ekor kepiting
satu ekor kepiting sing agak gede dan 5 ekornya kepiting sing cilik-cilik alias kepiting royok. Jadi malam kia rencananya bos mau balik lah, wis kesel muter-muter, terus ditambah bulannya wis mulai nongol. Hari bulan nongol kue luru kepitingnya agak lumayan susah bos, soalnya serap karena terangnya bulan. Jadi walaupun anak kepiting saat bulan muncul itu kepitingnya itu agak agresif lah, agak ringas ya jauh bahasa losarinya. Jadi sebelum pulang seperti biasa bosku saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu bosku mau pulang.